Oke guys, balik lagi di LY Review bareng gue Lingga. Gue balik lagi bareng bakal bahas figur satu dari Play Up Sky. Ini yang Robocop, tapi ini yang versi movie yang paling terakhirnya ya. Dia banyak berubah dari proporsi armornya, terus bentuknya juga armornya. Kalau gue juga ada yang versi blacknya, yang warna hitamnya ya. Jadi ini nggak baru sih, nggak barang-baru nih, gue belinya second. Ada sedikit minus, tapi ya karena harganya jauh dari harga barunya, akhirnya gue ambil. Ini harga barunya sekitar range-nya 750 ribu lah sampai 900 ribu. Yang klasik, sebenarnya gue juga lagi nyari yang klasik, cuma belum dapet. Yang klasik juga harganya juga lumayan tinggi ya, 900 ke atas lah kayaknya. Oke, kita bakal bahas. Gue dapat second, gue juga pengen lihat nih kondisinya kayak gimana. Ini the box depannya, Play Up Sky, Robocop. Nantinya tulisan Robocop Play Up Sky. Oke, belakangnya kayak gini. Untuk figurnya ya kayak biasa, dia window modelnya window ini. Terus di sini ada keterangan Robocop, ceritanya tentang Robocop. Ini figurnya. Oke, kita langsung unboxing aja. Ini gue dapetnya 300 ribu. Second ya lumayan jauh ya dari harga aslinya. Mudah-mudahan sih apa dapetnya juga yang perfect gitu. Kemarin sih bilangnya minusnya ya dengkulnya udah nggak bisa, dengkul kanan atau kiri gitu udah nggak bisa ditekuk karena pernah patah terus dilem. Cuma menurut gue nggak apa-apa sih, karena gue juga nggak suka terlalu majang dengan pose ekstrim gitu. Oke, lu kayak biasa, ini lu dapet figurnya, dapet senjatanya lumayan lengkap. Nanti kita buka, part hand-nya juga lumayan, nanti kita bakal cek. Terus, ya, karena second udah dibuka si stand-nya, tapi tetap dapet gue. Sebenernya gue kurang suka sih stand-nya si Play Arts ini, kurang kokoh gitu. Terus dia juga modelnya itu, si stand-nya itu dipasang di belakang ini, jadi blisternya tuh kalau dibuka ya nyobek belakang gini, sayang sih menurut gua. Jadi kalau misalnya nanti mau dijual lagi juga bakal jatuh harganya karena blisternya udah rusak gitu. Kecuali gua belum pernah nyoba sih kalau yang pakai minyak kayu putih gitu, katanya sih bisa lebih nggak ngerusak blister plastiknya, plastiknya apa, kertasnya. Oke, kita bakal buka langsung Robocop new version, bukan yang klasik model, ini yang model yang film terbaru lah, yang paling terakhir. Oke, lu dapet part tangannya yang bayangin dulu deh. Ini figurnya. Oke. Nanti kita bakal bahas dari dekat. Cuma ya tadi yang gue bilang gue dapatnya second minus nih. Ada bekas lem. Kayaknya yang sebelah kanan yang gak bisa ditekuk. Oke, nanti kita bahas. Lu dapat part tangan lebihnya cuma satu pasang. Yang part normal version human ya, ini yang pakai udah sarung tangan, maksudnya untuk megang pistol. Jadi pose yang normal human satu posenya kayak gini, tangannya yang satu megang pistol kayak tadi, yang pakai glove juga kayak gitu. Terus dapat ini pun dapat senjata ya, senjatanya ada empat. Yang pertama ini, nanti kita lihat detailnya dari dekat, kita kasih lihat sekilas aja. Yang kedua, senjatanya ini keren sih. Ini tiga handgun, handgun kayak biasanya Robocop, tapi ini lebih bagus sih. Dan terakhir ini apa nih? Omnicorp.
gue apa nih? Apa division nanti lah kita lihat pada tulisannya. Terus gue nggak tahu ini apa ya. Gue dapat kayak pelindung. Oh, oke. Okay. Jadi lu dapat kayak gini. Ada dua pasang, satu juga kayak gini. Kayaknya jadi dia bisa di sini nih. Nah, bisa dibuka. Catatan detailnya. Terus selalu ganti. Tapi gue juga nggak tahu buat apa ya. Oh, jadi model nggak kebuka gitu, jadi dia. Oh, kalau tadi yang full tutup, kalau ini setengah buka. Jadi depan belakang, yang satunya mungkin gini ya. Jadi kelihatan dia kayak lagi buka gitu. Tapi gue nggak tahu nih, bisa dipasang buat senjata nggak. Kiri kanannya bisa lu buka. Oke, tetap saksikan, kita lihat dari dekat. Gue bakal bahas lebih detail lagi. Oke, guys, ini gue kasih lihat detail dari dekatnya si pistolnya ya. Jadi lu dapat 4, ada rifle juga, ada handgun. Di masing-masing itunya ada tulisan Omnicorp Weapons Division. Oke, lumayan detail. Untuk senjatanya lu dapat 4, terus lu juga dapat si hand glove gini modelnya untuk megang pistol. Yang satu lagi juga lu dapat sepasang sih, sepasang tangan normal, sepasang pakai yang hand glove. Nah, terus juga lu dapat tutupan untuk gue singkat dulu. Lu dapat tutupan untuk penutup paha. Jadi ada yang part fullnya, ini part fullnya. Ada juga yang part kebukanya. Nah, di sini lu dapat part penutup paha. Jadi ada yang part udah kebuka setengah, ada yang full nih, yang full nih kayak gini. Oke. Terus sekarang kita lihat si Robocop-nya sendiri. Ini kalau gue bilang detailnya juga keren ya. Dia ada kalau lihat ada di bagian besi-besinya itu agak kayak kusam-kusam warna ungu. Jadi kayak besinya itu memang agak kusam gitu ya. Oke. Terus kalau gue bilang ini termasuk yang keren sih play arts-nya. Detailnya juga keren. Terus dia bentuk proporsinya gue pikir tadinya agak gemukan ya, cuma ini agak kurusan. Oke, kita bahas untuk si Robocop-nya ini. Jadi artikulasinya lu kayak biasa play arts, dia bisa putar malah putar belakang ya. Wah, copot juga. Oke, tinggal pasang aja lagi. Jadi bisa bawah, bisa ke atas, putar untuk lehernya. Terus armornya gini, bisa putar sampai belakang juga. Keren sih ini play arts-nya. Oke. Tangannya cuma bisa nekuk suki, ya sempat siku doang. Terus untuk dada, torsonya ya. Nah, terus untuk pergerakan kaki ini lu bisa lihat cuma gini. Mentok dah, nggak berani gue paksa ke belakang. PRC itu tuh gue malesnya bunyi-bunyi gini, malah bikin ngeri patah. Oke, dengkul. Dengkul maksimal segini. Udah. Oke, untuk kaki, kalau gue bilang ini detailnya tuh termasuk play arts kayak yang menurut gue bagus sih. Oke,
untuk bagian belakangnya kayak gini. Dia paintingnya tuh keren, terus lumayan dapat banyak armor banyak senjata. Terus tapi sayangnya ini ya, gue berharap ada, oh senjatanya ada yang bisa dipasang gak ya? Ada satu part gitu yang gue gak tahu ini sebenarnya buat apa gitu, atau ini buat masang senjata, karena di sini ada bolongannya, jadi gue pengen coba dulu bener gak bolongannya untuk senjata. Ya sebenarnya ini emang di sini, gue nggak tahu deh masangnya gimana ya. Oke, dia di situ. Terus mungkin buat taruh senjata ya, coba kita coba ya. Kayaknya apa cuk hanya senjata tertentu ya, karena nggak bisa. Oke, jadi benar senjata ternyata bisa. Terus karena dia bentuk armornya tadinya harusnya di pahanya itu kan nutup kan, nah karena dia mau ngeluarin senjata mau, jadi armornya itu kayak kelihatan terbuka gitu tuh. Oke, jadi pasang kayak kebuka gitu kan. Sedangkan kalau yang versi fullnya itu, bentar. Nah, versi fullnya begini. Kalau bisa lihat, nah, dia karena udah mau ngeluarin pistol, ini lu dikasih versi kayak dia ngebuka gitu si penutup pistolnya. Sebenarnya belakangnya juga ada sih, belakangnya part belakang kayak gini, tinggal lu colok aja di belakangnya. Oke guys, nanti gua kasih lihat juga foto-foto. Oke guys, nanti juga gua kasih lihat foto-foto dia si Robocop ini, pose-pose dari dekatnya ya, biar lebih enak kelihatannya. Karena nggak tahu nih kamera gua zoomnya agak-agak bermasalah, rusak kayaknya. Oke. Thank you guys sudah nyaksiin video review gue. Lain kali juga gue bakal bahas, kalau yang dapat yang klasik ya, gue bakal bahas yang klasik juga. Thank you udah nonton, tetap saksiin video gue, share, like video ini di bawah, like, tekan tombol like, share ke teman-teman kalian yang penasaran PlayArt Sky Robocop yang versi new itu kayak gimana. Jangan lupa terus tongkrongin channel gua, karena mainan adalah surgawi dunia. Oke, sebagai penutup gua bakal kasih foto-foto Robocop ini dari dekat. Thank you guys sudah nonton, bye.